Mah, kok aku gak diajak sih, Mah, beli baju lebaran? Kan kamu mah masa disuruh apa? Kok kamu malah minta ikut? Ya, aku mau ikut lah, Mah, mau beli baju juga. Ya, baju kamu kan masih bagus. Wih, banyak banget, Mah, itu belanjaannya. Iyalah, banyak ya, Nan? Iya. Ih, pasti punya aku dibeliin kan, Mah? Ih, gede banget. 200 ribu. Wow. Jadi aku dapat THR dari Papa 200 ribu. Aku berapa nih kira-kira? Paling sama lah kak kita kak. Iya sama nih. Loh, kok aku 10 ribuan, Mah? 10 ribuan sih. Wih, asik banget ya, Dek. Ini sekolah terakhir kita, Dek. Iya, ini pas banget ke matahari, Kak. Iya, besok kan kita udah lebaran ya, kan? Iyalah, besok udah lebaran. Gak bisa melek nih, Kakak, Dek. Silau banget tuh mataharinya. Iya, bener banget, Kak. Cerah banget tuh hari ini, kan? Semoga aja besok lebarannya gak hujan lah, Kak. Amin. Jadi kita bisa keliling ya, kan, Dek? Iya. THR. Jadi aku dikasih mama THR, Kak. Iya, Kakak juga lah, Dek, pastinya. Kan dikasih juga. Iyalah, uang THR yang tahun kemarin itu, uang THR kita hampir sama ya kan, Dek? Iya, Kak. Soalnya Papa kan masih di rumah. Cuman beda dikit doang. Jadi, Kak, kita masuk, Kak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panas banget, Dek. Aduh, Kak juga nih panas banget. Sini, geser sini dikit. Apa sih, Kakak? Agak minta dikit loh. Sabar, ayo dulu 5 menit. Ya udah, Kakak juga minta barengan. Sini naik kalau mau. Nanti Kakak dulu, Kakak. Ada dulu. Kamu nih, ya udah barengan. Ke sini belakang. Ya, Kakaknya enggak kena sini dikit. Sinilah. Kamu malah ngipasin tembok itu, Dek. Orang ada mau sini kok. Nah, gitu. Sini aja, Kak. Terbawa aja lah sekalian lah. Ya udah. Banget di Kakak gua lah. Kamu tuh akhirnya ngalah sama Kakak. Capek Kakak nih. Kakak lah ya seharusnya ngalah tuh. Kamu lah. Adem banget. Ah. Pas banget nih. Kak tolong taruhin tas aku, Kak. Taruhlah sendiri. Jaman, Kak. Taruh aja sendiri. Taruh situ aja loh. Ngapain terus malas bener adik Kakak. Masa enggak manjain adiknya? Buat apa manjain adik? Buat Kak taruh nanti kena mama. Enggak. Ya udah terserah Kakak. Pijitin sih, Kak. Badan capek-capek semua ini. Enak aja. Pijitin, Kak. Ya udah tapi bentar aja ya. Iya. Enak banget bener. Enggak ngapa-ngapain tapi pijitin. Iya, enak banget, Kak. Udah. 1001 jam, Kak. Enak aja kamu 1001 jam. Ya, Kak, lagi, Kak. Nela, gantian sekarang Kakak lah. Apa? Enggak. Ih, gantian, Kak. Enggak mau, Dek. Gantian enak aja kamu. Kakak udah jijitin. Selamat jijitin Kakak. Duh, ada apa sih, Nan? Ribut-ribut. Ini mah, Kakak. Ya ada ini duluan, Mah. Tadi pas baru nyampe, aku mau kipasan, Mah. Kakak gak mau ngalah, ribut-ribut gini terus. Kalau kayak gitu nanti rusak lah kipasnya. Tadi aku suruh taruh tas, gak mau. Katanya gak bakal nama mama. Ih, ditaruh lagi lah kipasnya. Ini juga udah gede, juga bukan yang ngalah sama adeknya. Ini Mah tau, Mah. Tadi aku dipijitin Kakak, Mah. Minta gantian kakaknya. Tuh kan? Jadi adek capek lah baru pulang sekolah. Turun kamu. Kakak gak capek, Mah. Ya tetap aja lah, kan kamu kakak. Kamu lebih gede. Kamu kan belum beberes, kan di sana beberes tuh. Sana, Kak. Jam berapa ini? Ya udah sampai beberes juga kan aja udah enggak keringetan lagi. Ini kan ada sana, Kak. Di sana kamu ngapain juga kali di situ? Sama itu tuh beresin sembako itu ya. Iya. Di sana dada aja. Itu nanti diberesin itu, apa namanya? Tasnya. Tuh. Tasnya tuh ditaruh lagi di kamar sana. Ya sekarang bilang aku. Kamu ini. Kamu sendiri lah enak banget. Kakak ini. Kamu kayak gitu ya. Ini kamu dengerin kamu ini ya. Kamu tuh kakak. Harusnya tuh kamu tuh ini. Enak aja, Mah. Sudah pada. Ada-ada aja. Kamu tadi panas banget ya? Iya, Mah. Di luar panas banget lah. Nan, besok kan udah lebaran nih. Kan kamu belum beli baju kan? Belum, Mah. Emang kenapa? Gimana kan nanti kita ke mall. Beli baju. Iya, beli baju kamu. Boleh, Mah. Belilah yang banyak lah, Mah. Iya, biar mama aja kamu juga. Biar kamu nanti bisa milih. Kakak juga ikut, Mah. Enggak lah, kamu aja. Kok gak ikut, Mah? Ya biarin aja dia. Dia kan masih ada baju bekas tahun kemarin kan masih bagus. Iya sih, pakai baju lama aja dia, pakai baju itu aja. Lagian juga mama gak ada duit, Nan, kalau mau dibeliin dia juga. Yaudah, Mah. Beliin aku aja. Aku pengen beli sendiri ya, Mah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kok aku gak diajak sih? Padahal kan tahun kemarin aku beli juga baju lebaran pas ada Papa. Mah,
Kok aku gak diajak sih mau beli baju lebaran? Kan kamu mah masa disuruh apa? Kok kamu malah minta ikut? Ya aku mau ikut lah, mau beli baju juga. Lah baju kamu kan masih bagus, ngapa juga sih? Tahun kemarin juga kan masih bagus, masih dibeliin mah, gak ada papa. Kok sekarang gak ada papa malah gak dibeliin sih? Ya iya, kan papa kamu cuma ngirimin tuh cuma buat Adnan doang. Kalau kamu beliin kamu gak cukup. Gak mungkin lah, papa cuma ngirimin ya buat kan, adek. Ya kan tapi mama juga kan mau beli, ya gak cukup. Adnan aja nanti mau beli baju berapa? Beli berapa kamu nanti? 3 apa 4? 4 lah mah. Beli 4, mama aja nanti beli 2 apa beli 3, ya gak cukup. Satu aja dek. Satu, enak aja kakak ini. Biarin aja lah orang dikasih uang kok sama papanya. Mama ini giliran anak kandung aja, dibedain mama ini. Ih kamu tuh masih ngebahas itu sih anak kandung, anak tiri. Enggak loh, sama mama samain semua. Cuma kan papa kamu ngirimin cuma buat adek doang. Kalau beliin kamu gak cukup. Udah lagi juga baju kamu masih bagus. Beliin satu aja mah buat aku. Ih gak bisa, gak cukup uangnya. Dikira baju kamu gak mahal. Mahal juga, udah kan kamu masih ada tuh baju bagus apa? Sarungnya Nan ya? Iya. Nah udah itu pakai aja. Susah mah pakai sarung itu. Ih, biasa juga kok sama pakai sarung kok. Kan kamu juga kan sarungnya juga masih bagus, enggak ada yang bolong-bolong kan? Iya, tapi susah mah. Enggak bisa. Udah deh sana, beresin tuh. Udah diberesin juga. Serem banget aku sama mama tuh. Sedangkan ada dibeliin 4 bajunya. Mama beli 2. Aku enggak dibeliin apa-apa nih sama mama. Malah aku disuruh wadahin sembako ini sama beres-beres. Capek banget aku, jadi suruh-suruh aja. Beliin ini, kamu siap-siap, iya, abis langsung berangkat. Mama juga mau siap-siap ya. Siap dulu, mah. Iya. Ya bener, Kak, baju garansinya. Iya. Gak sopan banget sih dia tuh ngomong sama aku. Padahal kan aku nih kakak dia. Dia ngomongnya seolah-olah kayak ngomong sama temen. Aku kayak gak dianggap kakak aja sama dia. Yalah, aku disini ini biar cepet nih ya. Kalau udah selesai baru aku beres-beres rumah. Soalnya kan kalau lebaran banyak tamu yang ke rumah nih, keluarga. Tapi sayangnya papa gak datang lebaran kali ini. Tuh banget tahun kemarin masih ada papa di rumah. Aku dibeliin baju, dibeliin mainan kalau aku minta. Baik banget papa aku. Sekarang aku malah diginiin, seolah-olah kayak aku bantu aku di rumah ini. Gak pernah dibuat enak, gak pernah dibeliin apa-apa. Bisa 2 lagi tuh. Dadah kak, aku main pergi dulu ke mall sama mama. Iya, kan bener. Aku dibedain banget. Ada belinya di mall lagi tuh bajunya. Pasti kan mahal-mahal banget. Udah lah, gak apa-apa lah. Kan kata mama baju lebaran yang tahun kemarin masih bagus. Gak apa-apa, aku pakai itu aja lah. Udah lah, aku selesai ini dulu. Terus aku beres-beres. Sisa satu nih soalnya. Ayo Nan, kita pergi Nan. Ayo mah, tadi pas aku mau pamitan sama kakak mah, mukanya sinis banget mah, gara-gara gak dibeliin gitu dia. Ih aneh. Kayak ngoceh-ngoceh sendiri. Jadi biarin aja sih Nan. Iya, kita naik mobil kan mah. Iya. Wah, ya. Ayo mah. Aku ngebasahin lap ini. Buat ini ngelap-ngelapin meja. Ini aku press dulu lah, biar gak terlalu basah. Biar bersih nih. Jadi kalau makan enak, nggak kotor mejanya. Soalnya keluarga dari mama kan mau datang ke sini besok, pasti rame banget rumah ini. Nah, ini sampai kinclong ini aku buat. Kan enak ini ngeliatnya kalau bersih. Nah, mejanya udah, tinggal kursi-kursinya aja nih. Barang tahun kemarin kan nggak kayak gini. Semuanya mama ini yang nganuin. Tapi karena nggak ada papa, jadi aku. Semuanya jadi aku yang beres-beres. Adek nggak pernah mau bantuin aku. Dia selalu mancing-mancing emosi mama terus. Pasti aku yang disalahin karena adek. Padahal masalahnya nggak kayak gitu, tapi dia bilangnya kayak gitu. Jadi aku puasa, di jalan capean, panasan. Nyampe rumah mau istirahat malah disuruh-suruh gini. Aturannya aku jam segini aturannya istirahat ini, bukannya beres-beres. Malah beres-beres aku. Nah, dah. Sekarang aku mau bersihin sofa lah. Ini lapnya. Ini kayak aku kibasin aja lah, biar debunya hilang. Nanti kalau ada saudara mama kesini, tapi sofanya berdebu, pasti aku lagi yang disalahin. Makanya aku giniin, biar debunya hilang. Berlama-lama kemudian. Banyak banget nih belanjanya. Wah, berani banget ya Nani di pasar ya. Iya, di mall tadi ramai banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma, Dek. Wih, banyak banget Ma itu belanjaannya. Iyalah, banyak ya, Nan. Iya. Ih, pasti punya aku dibeliin kan, Ma? Ih, gede banget. Lah, itu tuh pasti punya aku ada di sini kan, di dalam ini. Ini punya aku semua.
cool, lihat deh. Nih, bilang aja mama sama Ade mau surprisein aku kan. Gila, ini punya Adnan yang tiga-tiganya nih, mama aja belum kebeli. Lah, iya. Mama belinya yang mahal-mahal sih. Ini punya Adnan, punya kamu enggak ada. Banyak. Ya, turun mama jangan beliin yang mahal-mahal biar mama juga cukup belinya. Ya, enggak apa-apa lah, orang Adnannya suka kok. Udah enggak apa-apa, kamu udah selesai belum? Kayak ini, Kak. Itu tinggal kursi doang, Ma. Ya udah beresin lah, ngapa kamu deketin sini? Ya udah, sebenarnya kamu coba kalau misalkan enggak cukup kan masih bisa ditukar. Ya benar ya, Ma. Sana. Ya. Udah sana beresin. Iya, Ma. Ada banyak banget itu. Dibeliin baju lebarannya. Kira aku dibeliin juga. Ternyata enggak. Aku udah harap padahal disuprasin. Wih, bagus tuh ya. Ma, Ma. Wih, Ma ini. Banget jubahnya. Wah, warna hitam. Ma, jubahnya bagus banget. Ah, iya. Baik, Ma. Pasti ya bagus ya. Iya. Ya udah ini memang cocok kan buat kamu, Nan. Iya, Ma. Nanti aku pakai buat salat Id ya, Ma ya. Iya. Wih, bagus banget deh baju kamu. Jubah. Kakak iri, Kak. Iyalah, kakak kira kamu cuma dibeliin baju koko doang. Enggak lah, aku minta yang ini lah, Kak. Udah gak usah iri, kan kamu punya juga bajunya. Walaupun iya. Kamu pakai sarung doang ya. Tapi kan gak jubah kayak gini, Ma, tuh bagus banget, Ma. Udah gak apa-apa sih, kan iya. Salah doang. Bukannya tahun kemarin kakak pilih jubah aja. Kakak kan pengennya koko kemarin, baju koko. Ya udah itu salah kamu sendiri, berarti. Tau. Yaudah, Nan, ini nanti kamu besok dipakai ya, buat sholat. Iya, Ma. Kamu juga dipakai baju koko sama sarungnya. Iya. Yaudah, sana, salin dulu, Nan. Oke, Ma. Besok. Allahu Akbar. Tuh kan Cup, baju kamu masih bagus kan? Apa mama kata bilang? Ya, kak. Iya, yes, masih bagus, tapi kan lebih bagus punya Ade, Ma. Ya udahlah, enggak apa-apa kan baju kamu juga masih bagus dipakai. Iya sih, benar. Udah yuk, udah. Masuk yuk kita yuk cepetan yuk. Ayo. Kalian mau TR dari mama enggak? Wih, mau, ayo, mau, Ma. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nih, halo, Ma. Nah, wih. Mama bawa soalnya tadi. Ini tiga buat Ucu. Wih, pasti gede nih isinya. Ya kan tiga nih. Tiga buat Adnan. Ya kita sama-sama tiga, Dek. Iya. Coba bukalah. Wih. Ini 200.000. Wah. Wah, gede banget. Ini berapa lagi nih? Gila nih, banyak juga. Ini 100. Ini berapa ini, Mah? Bukalah. Wih. 200.000. Wow. Jadi aku dapat THR dari Papa 200.000. Iya, tabungnya tapi ya uangnya ya jangan. Iya, Mah. Aku berapa nih kira-kira? Paling sama lah Kak kita, Kak. Iya, sama nih. Loh, kok aku 10 ribuan, Mah? 10 ribuan sih? Ya iyalah. Ya, itu kan masih ada tuh, kasih dulu. Cuma 20.000 ini, Mah. Itu kan Mama kasih amplop 3. Iya, Kak. Siapa tuh masih ada yang lain. Bayar lihat yang ini. Bismillah. Loh, ini cuma 10.000, Mah, malahan. Coba buka lagi satunya. Iya, siapa tahu itu tiba-tiba langsung 500.000, Kak. Dikit banget sih, Mah. Tuh, cuma 10.000, Mah. Nggak ada lagi tuh. Oh, ini masih ada nih. Bukan, masih ada. Tuh, gimana sih, Kakak, nih? Ini nggak sebanyak punya Ade, Mah. Tuh cuma 50.000. Iya, karena kamu puasanya nggak full. Kan tadi kan Ade puasanya full, kamu nggak? Cemen nggak, Kak. Ya, kan, Kakak kan karena kecapean, Mah. Udah, itu salah kamu sendiri. Enggak apa-apa lah, itu lumayan daripada nanti enggak mau kasih sama sekali. Banyak aku, Kak. Udah nih, tabung aja ya. Iya, Mah. Yaudah, Mama mau siap-siapin ya. Kayaknya kamu pengen makan ya. Iya, mau aku. Dede, minta deh, minta.